sebenarnya ya intinya sih mereka persiapannya cukup bagus dan latihannya juga saya rasa cukup baik di sana persiapannya untuk turnamen ini. Nah, Yujin kan kemarin di Asian Games dia juga nggak berangkat, jadi mungkin persiapannya mungkin lebih panjang untuk turnamen ini. Jadi dua atlet yang ini tadi itu semua dari coach Roni semua ya, maksudnya dibawa asuhan langsung ke sini. Apakah memang dituntut atau ada target gitu Gus di turnamen ini dan besok di Indonesia Master untuk mendapat medali? Kalau target sih nggak harus ya, tapi kan dari peringkat Eugene kan di turnamen ini sama Indonesia besok ini kan dia juga seed 1. Jadi player seharusnya sudah tahu itu target karena sebelum berangkat pun sudah lihat itu draw dan ya bukan ditargetkan harus, tapi minimal ya jangan kalah dengan yang peringkat yang di bawahnya atau seperti itu. Karena kalau dibebankan harus juara kan mungkin terlalu berat buat player juga. Jadi kita nggak pernah membebankan harus, tapi minimal tidak kalah dengan pemain yang di bawahnya rankingnya. Ada treatment nggak sih Gus untuk memberikan apa ya agar pemain itu tidak terbebani dengan target juara atau target untuk ke fase berikutnya gitu dari pelatih gimana? Saya rasa sih bukan treatment ya, yang penting persiapannya aja sebelum turnamen itu. Kalau mereka memang persiapannya bagus, ini semua bagus, saya rasa mereka ada rasa percaya diri untuk masuk ikut turnamen next season. Terus next ini kan berikutnya Indonesia Master Super 100. Ini mungkin target dari support sendiri. Ya itu target sama sebetulnya kan, dia Indonesia Master sama Malaysia pun saya lihat draw kan dia juga seed 1. Jadi saya nggak ada targetan dia harus juara, minimal dia diusahakan tidak kalah dengan peringkatnya di bawahnya. Jadi kan otomatis kan dari ranking pun, buat ranking pun dia otomatis dapat poin kan lebih banyak. Oh iya, coach kemarin ada si coach Sigit ya kalau nggak salah ya. Sama Sony. Itu sempat temenan di komunikasi di waktu aktif sebagai pemain gitu atau ngobrol-ngobrol? Kalau komunikasi kita kan memang dulu seangkatan semuanya, Sony kan juga di bawah saya, Mas Sigit juga kan di atas saya, jadi ya komunikasi sih kita tetap jalan terus ya sama senior sama junior, apalagi kan Sony ini tempatnya Sony Surabaya, jadi ya kita saling hormatin aja lah. Sempat diajak ini nggak sih tuh kayak apa kulineran gitu sama Sony? Dia juga sibuk juga, kita kan juga seharian di lapangan juga, jadi ya nggak harus seperti itu. Oke, berarti besok rest 1 hari ya? Ya, 2 hari. 2 hari, Senin hari. Nah, karena kan top shot mungkin Selasa kan baru kualifikasi untuk yang main single mungkin, karena kan 2 match, banyak match. Oke, makasih Coach. Sama-sama.